Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para sahabat, istri gaib, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Semoga bermanfaat. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, barokah dunia akhirat. Sore ini kita akan mencoba mediumisasi penjaga gaib yang menjaga istana kerajaan Kandis Riau. Jadi konon ceritanya kerajaan Kandis itu sudah berdiri satu abad sebelum Masehi atau satu Masehi, seperti itulah, di awal-awal Masehi. Kemudian di berita tahun 2019 ada penemuan berbentuk piramida yang diduga Istana Damna. Jadi Istana Damna itu istana dari Kerajaan Kandis. Itu masih dalam dugaan. Ditemukan juga susunan-susunan batu di sana yang berbentuk piramida. Nanti coba kan kita mediumisasi. Semoga ada informasi yang menarik yang bisa kita simak. Dan sekali lagi, tentunya ini versi misteri gaib. Jika ada informasi yang berbeda dengan yang kita terima, ini tidak perlu diyakini, anggap saja ini hiburan saja, menambah versi saja, menambah referensi. Kebenarannya juga wallahu alam. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, jasad usuk memediator terpenting full dari jin setan silumani iblis, dari penyusup semua khodam yang di dalam terkunci semuanya, yang di luar radius 10 meter terkunci semuanya. Jika ada serangan, maka semua serangannya kembali pada menyerang dan 100 juta yang ketiga kali lipat. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, gaib yang terkuat yang menjaga istana kerajaan Kandis yang ada di Riau, saya minta datang di sini dan masuk ke tubuh mediator yang ada di depan saya. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, jika yang masuk ini bukan yang sebetulnya menjaga kerajaan Kandis Riau, otomatis langsung meledak. Hanya masuk yang asli yang menjaga kerajaan Kandis di Riau. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Energinya sinkron dengan tubuh mediator. Energinya sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kita suara tersambung, bicara bahasa manusia. Terima kasih Ki sudah datang. Ini dengan laki siapa Ki? Sangkuni. Sangkuni? Usianya berapa Ki? 480. Aki yang menjaga istana kerajaan Kandis. Benar sekali. Itu yang menugaskan siapa? Kerajaan terdahulu. Kerajaan terdahulu. Raja pertama aja. Iya. Itu kerajaan Kandis itu berdiri awal mulanya tahun berapa lagi? Jauh sekali dari tahun sekarang. Itu di berita-berita sudah ada sejak 100 tahun sebelum Masehi. Atau kurang dari situ.
atau di permulaan Masehi? 20 Masehi. 20 Masehi? Iya. Itu yang mendirikan itu orang mana, Ki? Nusantara atau bagaimana? Iya. Oke, makasih orang Nusantara. Asli orang Nusantara ini yang membangun kerajaan itu. Semua. Akin bawa pasukan atau dari mana itu? Banyak. Akin bahaya datang sendiri. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana, istananya terjaga, terbentengi full dari segala penyusup di luar, otomatis yang menyerang masuk meledak semuanya. Aki aslinya dari mana, Ki? Siapa? Aki Sangkuni. Awal mulanya. Dari bumi atau dari mana? Kayangan keberapa, Ki? Dua. Ini Aki Sangkuni 450.000, Ki ya? 480.000. 480.000 tahun usianya. Aki dari pertama kali kerajaan itu dibangun? Iya, benar sekali. Ini menurut pengakuan Aki Sangkuni ini, kerajaan Kandis itu berdiri di tahun 20 Masehi. Yang membangun asli orang Nusantara, Ki ya? Iya. Berarti asli orang pribumi Riau? Benar sekali. Itu Melayu bukan waktu itu istilahnya? Iya, benar. 20 Masehi itu sudah ada istilah Melayu? Sudah ada. Bertahan sampai berapa ratus tahun, Ki, kerajaan Kandis? Semua. Sekitar 300 tahun. 300 tahun, Ki ya? Kurang lebih seperti itu. Cukup lama, Ki. Nah, itu ditemukan ada tumpukan batu berbentuk piramida. Iya. Yang diduga sebagai istana Damna, istana dari kerajaan Kandis. Apa betul demikian? Bukan istana itu. Itu bukan istana? Bukan. Tapi apa ada kaitannya dengan kerajaan Kandis? Masih ada. Jadi itu dulu tempat apa, Ki? Tempat pemujaan. Oh, jadi bentuk piramida itu tempat pemujaan dulu ya? Iya. Bukan istana? Bukan. Tapi bagian peninggalan dari kerajaan Kandis? Masih peninggalan kerajaan. Kalau istananya seberapa jauh dari situ, Ki? Tidak terlalu jauh, sekitar 10 meter dari situ. Apa betul itu katanya istananya itu dikelilingi air? Dahulunya? Iya. Kalau awal mulanya tidak. Awal mulanya di daratan ya? Iya. Lalu istananya itu bagaimana? Hilangnya itu? Hancur atau bagaimana? Iya, hancur. Terjadi peperangan begitu? Benar sekali. Tapi kalau gaibnya ada? Gaibnya ada sekarang. Fisiknya hancur? Fisiknya hancur. Sallallahu. Tapi kalau di gaib ada, bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti awal mula berdirinya. Itu raja yang pertama itu siapa, Ki? Masih orang Nusantara. Kalau boleh tahu namanya siapa? Indra Mula Warman. Indra Mula Warman? Iya. Kok seperti ada kaitan dengan nama-nama? Keturunan Hindu. Berarti kerajaan itu awalnya Hindu? Iya. Makanya ada tempat pemujaan itu. Oh, Indra Mula Warman itu raja pertama? Iya. Beliau itu keturunan dari raja juga? Seorang pangeran atau dari kerajaan lain? Tidak. Beliau mendirikan sendiri? Iya. Memiliki kesaktian yang luar biasa. Raja itu ya? Iya. Sekarang beliau di mana lagi? Moksa. Di bumi atau di mana? Di bumi masih. Tahu beliau sudah mengikuti Sang Hyang Nurcahaya Nirwana? Iya. Beliau sudah ikut? Iya. Sallallahu. Tidak lagi beragama Hindu. Ini pengakuan laki ini Raja Indra Mula Warman itu sudah ikut Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Berarti beliau sekarang sudah mendapat tugas dari Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Iya, benar sekali. Sedang di alam gaib menjalankan tugas. Dalam 300 tahun itu ada berapa raja, Ki? Ada 6. 300 tahun itu? Iya. Semua rajanya moksa? Ada yang meninggal. Meninggal itu apa dia sudah muslim atau bagaimana? Atau peperangan? Dalam peperangan. Apa itu raja terakhir itu?
raja nomor 2 dari terakhir. Nomor 2 dari terakhir berarti kelima. Raja kelima itu ya. Ini menarik sekali Ki informasinya, karena informasi tentang kerajaan Kandis itu tidak banyak ditemukan Ki. Memang semua tidak perlu banyak yang tahu. Tapi paling tidak bisa dijadikan pelajaran peninggalan untuk orang-orang yang sekarang mengenal leluhur mereka yang dulunya mempunyai kemampuan membangun negeri itu. Konon katanya negeri Kandis itu, kerajaan Kandis itu subur, damai, tentram begitu gitu. Benar, kalau awal-awalnya. Awal-awalnya. Jadi mereka subur, makmur. Makmur. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Benar sekali. Ekosistem belum serusak seperti sekarang. Jadi mereka mandiri, tidak ditopang oleh kerajaan lain begitu? Tidak, berdiri. Oh, betul-betul sendiri. Berdiri sendiri ya? Iya. Nah, maksudnya kan dari situ bisa diambil pelajaran untuk generasi yang sekarang. Bahwa leluhur-leluhur dulu itu orang-orang yang mandiri. Orang kuat, berani, gagah. Tidak ada yang ditakuti. Berarti daerah itu di zaman itu sudah ya, artinya sudah ada pemerintahan gitu ya. Benar sekali. Itu kerajaan pertama di sana gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Suara apa itu? Itu suara transportasi zaman sekarang. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu transportasinya udara atau air atau darat? Kebanyakan kalau yang lewat jalur dagang itu lewat jalur air. Air. Ada juga yang lewat jalur darat yang ditarik oleh kereta kuda. Oh, kuda berarti ya? Ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini energinya positif nih. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih Ki Sangkuni sudah berkenan hadir. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan informasi yang lain tentang kerajaan Kandis ini sendiri. Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan nih? Ada. Apa itu? Ya, jangan merusak alam sekitar yang ada di sana. Yang sekarang masih lokasinya itu ya? Iya. Karena kalau semakin banyak orang tahu, maka mereka akan semakin penasaran. Oh, maksudnya akan dijadikan penggalian gitu ya? Iya, penggalian, perusakan hutan, ekosistem. Begitu dia. Ya. Makanya sengaja dihilangkan semuanya ya? Iya. Berarti kalau iya. Terima kasih Ki ya. Iya, Ki Sangkuni Ki ya? Iya, panggil saja Pak. Dari Kayangan 2 ya. Seberapa jauh kayak jangkauannya gitu? Lumayan jauh. Menyeberang pulau? Iya. Itu dulu waktu di tahun 1 Masehi, Aki apa pernah sudah melihat ada Candi Borobudur? Sudah ada. 1 Masehi itu sudah ada. 20 Masehi Aki pertama kali di kerajaan Kandis sudah ada Borobudur di situ. Sudah ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu saya tepatnya kapan itu. Berarti sejak Aki pertama kali ditugaskan di bumi sudah ada Candi Borobudur di situ. Sudah ada. Sudah bagus. Sudah bagus waktu itu, Ki? Iya. Yeah. Atau malah lebih bagus dari sekarang? Ya, benar sekali. Jauh lebih bagus zaman dahulu daripada zaman sekarang. Oh, begitu ya. Tidak tertandingi megahnya kalau pada zaman dahulu itu ya? Iya, zaman awal-awal saya bertugas. Oh, berarti sekarang itu bukan bentuk yang sebetulnya gitu ya? Iya. Maksudnya banyak dari bagian-bagian itu yang sudah hancur, yang hilang ya? Sudah hancur dan sudah digantikan. Sudah dipugar? Iya. Iya. Ini menarik sekali ke informasi dari Ki Sangkuni. Dengan izin Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, energi positif yang terkuras dari Ki Sangkuni kembali 100% Allah. Mudah-mudahan di lain waktu bisa komunikasi lagi Ki. Iya, panggil saja. Dengan senang hati bisa berbicara ini, bisa komunikasi langsung dengan Ki Sangkuni.
Silakan jika Aki masih ada kerjaan, sudah mengganggu pekerjaannya. Sangat gawat meninggalkan kerajaan. Iya, Aki, mohon maaf sudah tidak sopan dengan Aki di sini. Tidak. Silakan, Aki. Saya pamit undur diri. Allah tidak saya yang urusnya. Semua energi buruk dari medium bisa menguap semua untuk ujung kehabisan kekuatan. Energi positif mediator kembali full 100% yang menyusup meledak. Menarik sekali, saudara-saudara, tentang kerajaan Kandis. Itu baru pertama permulaan. Ini menurut Ki Sangkuni tadi berdiri selama kurang lebih 300 tahun, berdiri sendiri, tidak ditopang oleh kerajaan lain, independen, sangat makmur, Gembah Haripah, Loh Cinawi. Dan rajanya ada 6. Ada 6. Raja yang pertama Raja Indra Mulawarman. Itu asli dari Riau ya, Nusantara. Tepatnya asli dari sana. Adapun kebenarannya wallahu alam tidak perlu diyakin. Saya iseng saja menanyakan Borobudur kepada Ki Sangkuni tadi. Beliau waktu itu kan hidup di tahun 20 Masehi, menetap di Kerajaan Kandis. Saya tanyakan apa betul waktu dia hidup sudah melihat Borobudur. Dia bilang sudah melihat, malah lebih canggih, lebih gagah, lebih indah dari yang sekarang. Kebetulannya, kebenarannya wallahu alam, nanti akan kita singkap lagi. Mudah-mudahan konten ini sama sekali tidak menjadikan perdebatan di antara kita. Diambil saja sisi positifnya, semakin baik, semakin bagus. Atas segala salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.